semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi di video aku yang kali ini aku mau ngasih tutorial cara bikin slime atau cara membuat slime dari tepung terigu. Kira-kira gimana sih ya? Buat kalian semua yang penasaran, yang belum subscribe, buruan kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru tentang slime maupun video terbaru yang menarik lainnya. Oh ya guys, daripada lama-lama kalian stay tune ya, dan langsung aja let's get started. Siapin wadah ini, maaf ada airnya karena tadi barusan aku cuci. Tepung terigu, pengaduk, aku pakai spatula, kalian bisa pakai sendok. Air biasa ya, pewarna makanan gak wajib, yang mau pakai boleh, yang gak mau pakai juga boleh. So langsung aja let's get started. Pertama siapin wadah, kemudian kalian ambil tepung terigunya. Nah, maaf banget kalau misalnya ada suara berisik-berisik itu. Di sini aku ambil tepung terigu. Pertama aku ambil 1 sendok makan dulu ya. Terus langsung aja di sini aku ambil air. Untuk air aku pakai kebanyakan. Ini tuh sekitar 2 sendokan ya. Atau 3 sendok aja. Ini tumpah guys, bentar. Ini aku aduk-aduk dulu ya sampai merata. Ini tuh kayak adonan gitu. Jadi mohon dimaklumin guys, karena ini ada yang request. So kalau requestan kalian belum dikabulin atau belum aku bikinin videonya, maaf banget ya, mungkin aku sibuk atau aku lupa atau gimana deh, pokoknya maaf banget. Atau mungkin aku juga gak bisa bikin slime-nya atau bingung mau bikin slime-nya apa. Terus aku masukin pewarna. Warnanya aku pakai warna kuning telur. Kuning telur. Maaf ya kalau misalnya gimana gitu. Terus diaduk-aduk. Maaf tadi blur. Ini mirip kayak kunyit. Komsaku. Ya mirip juga sama kuning telur ya. Ini tuh di sini tuh kayak agak oranye gitu. Kalau di kamera agak pucet. Terus kalau misalnya udah. Oh iya guys, kenapa aku aduk pakai sendok makan ini? Kan aku tadi ngaduk pakai ini ya. Lupa. Jadi deh enggak apa-apa ya. Terus aku langsung tambahin tepung terigu lagi. Enggak jadi buat ukur tuh sendok. Karena tadi niatnya cuma buat ukur doang, jadi kayak apa ya, ukuran setengah sendok makan, satu sendok makan gitu. Ini sih menurut aku lebih ke Play-Doh sih, tapi ya buat mainan masih lumayan. Terus ini juga buat kalian yang gak suka, mungkin orang-orang lain suka sama slime kayak gini. Jadi kalian please jangan komentar-komentar yang kayak gini gitu ya. Please banget kalau misalnya mau komen gitu sih gak apa-apa. Ini aku aduk-aduk. Oh ya, kalau kalian mau pakai baby oil boleh banget. Ini aku tuh kayaknya mau pakai baby oil, tapi tuh nggak wajib sih, jadi aku lupa nggak sebutin tadi. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa.
kayak adonan guys, tinggal kalian oven atau goreng. Ya jangan-jangan, cuma bercanda. Oh iya, by the way, thanks 1000 subscribernya. Seneng banget. Itu ada airnya guys. Oke, tadi aku bersihin ada rambut guys, mungkin rontok dan rambut aku. Maaf ya, maaf banget. Ini kayaknya udah pas. Aku pakai babyoil gak ya? Pakai aja deh guys, aku bentar ambil. Aku pakai cushion baby, dari cushion baby yang wanginya tahu kayak kalau makanan rasa gitu ya, tapi ini wangi aroma gitu. Aromanya almond and rose oil 50+50. Kalau misalnya udah ditambahin terus kayak masih agak lengketan, kalian tinggal tambahin lagi tuh si tepung terigu. Tambahin kayak gini. Terus kalian aduk-aduk. Jadi aku tambahin baby oil biar enggak lengket. Kan langsung jadi. Tapi mungkin ini masih kayak agak lengket gitu. Ya kebanyakan. Kayaknya udah jadi kayaknya. Jadi ini udah jadi. Yeay. Ini kayak ada minyak gitu kan. Tapi ini kayaknya masih kurang guys. Bentar tuh. Udah kayak gitu, cuman kayak masih kurang teksturnya. Oke. By the way, ini udah jadi, cuman hasilnya kayak Play-Doh sih. Kalau menurut aku tuh lebih ke Play-Doh. Ya, coba aku main. Tuh guys, ini masih lengket. Jadi harus ditambahin lagi mungkin. Terima kasih.
jadi ini tadi aku sempat tambahin tepung terigu dan hasilnya kayak gini guys. Kayak apa ya, ini masih kayak agak lengket gitu. Tuh kan kayak keangkat-angkat gitu. Terus untuk ini lebih ke Play-Doh sih kalau menurut aku. Ya kalau kalian komen kayak Play-Doh, itu tuh emang benar. Cuman kan kesalahannya aku share kayak gini, info-info kayak gini. Lagi juga banyak yang bikin tutorial slime tepung terigu, gak cuma aku doang. Aku tambahin ini dulu, terus dipencet-pencet, enak banget guys pas tambahin si BB oil. Tuh kan kayak Play-Doh, terus kayak ditarik gitu terus digigin guys. Kayak warna apa ya, tuh kan keangkat-angkat. Nah jadi mungkin segitu aja tutorialnya, karena ini durasinya udah panjang, tahunya kalian males nonton video aku. Jadi mungkin segitu aja tutorial dari aku, maaf banget kalau misalnya jelek atau gimana. So segitu aja video dari aku, tutorial dari aku. Bye semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat subscribe dan semoga kalian suka dengan videonya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua.